Indonesia adalah satu-satunya partner Korea Selatan dalam proyek pembuatan jet tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae. Pesawat tempur yang dibuat Korea Selatan ini rencananya akan segera menjalani uji penerbangan pertamanya pada Juli tahun 2022 ini. Sebagai negara partner, Indonesia akan mendapatkan jatah satu unit jet tempur KF-21 Boramae yang akan menjadi prototipe untuk dibuat sendiri di dalam negeri. Biaya yang dibayarkan Indonesia juga termasuk biaya untuk transfer teknologi dan mengembangkan produksi jet tempur ini di negeri sendiri, untuk memperlancar proses operasional dan produksi KF-21 Boramae di Indonesia. RI pun berkesempatan mengirimkan pilot dan insinyurnya langsung ke Korea Selatan. Dilansir Zona Jakarta dari Donga.com, sebanyak 39 pilot dan teknisi Indonesia sudah dikirimkan ke Korea Selatan. Telah dipastikan bahwa Indonesia, negara yang bersama-sama mengembangkan pesawat tempur domestik pertama militer Korea, KF-21 Boramae telah mengirim 39 pilot dan teknisi domestik ke Korea Selatan, tulis Donga.com. Namun, artikel tersebut juga menulis tentang fakta bahwa Indonesia menunda pembayaran retribusi selama 5 tahun. Indonesia menyetorkan sejumlah uang ke Korea Selatan pada tahun 2017 silam dan hingga saat ini belum melunasi biaya patungan proyek KF-21 Boramae. Indonesia menunda pembayaran retribusi selama 5 tahun. Awalnya, pemerintah melaporkan sendiri bahwa masalah non-pembayaran telah diselesaikan dengan memutuskan untuk merevisi kontra pembagian biaya pada Maret tahun ini, lanjut Donga.com. Berapa banyak uang iuran KF-21 Boramae yang belum dilunasi oleh Indonesia? Dikutip Zona Jakarta dari The Korea Herald, Indonesia wajib membayar 20% dari total dana proyek KF-21 Boramae. Proyek pengembangan KF-21 Boramae menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu sekitar lebih dari 8 triliun won Korea Selatan. Berdasarkan laporan news.sbs.co.kr, total pengembangan KF-21 Boramae berkurang dari 8,6 triliun won menjadi 8,1 triliun won. Indonesia diminta membayar biaya pengembangan KF-21 Boramae sebesar 1,6 triliun won. Sayangnya, uang patungan tersebut belum dibayar lunas oleh Indonesia. Dilansir Zona Jakarta dari Yonhap, pejabat Defense Acquisition Program Administrasi, DAPA, Korea Selatan menyebut kekurangan biaya yang harus dibayarkan Indonesia. Indonesia masih harus membayar 1,6 triliun won, 19,2 triliun rupiah, tulis Yonhap. Namun, sejak tahun 2017 Indonesia belum membayar kurangan dari uang patungan proyek ini hingga sempat diisukan bahwa RI mundur dan tidak lagi ingin berkontribusi terhadap KF-21 Boramae. Bagaimana nasib Indonesia dalam proyek KF-21 Boramae? Setelah resmi mengirimkan 39 pilot dan teknisi terbaik ke Korea Selatan, hal ini jadi pertanda baik bagi Indonesia. Pilot Indonesia akan dilibatkan dalam uji coba penerbangan KF-21 Boramae dan artinya Indonesia masih tetap sebagai partner Korea Selatan. Tak cuma melibatkan teknisi dan pilot Indonesia, Korea Selatan juga memberi keringanan pembayaran iuran pada Indonesia. Indonesia tetap akan menjadi partner Korea Selatan dalam proyek KF-21 Boramae, namun uang pengembangan boleh dicicil selama 5 tahun hingga 2026 mendatang. Tak cuma itu, 30% dari nilai patungan Indonesia juga boleh menggunakan skema imbal dagang. Artinya, Indonesia tidak membayar cash keras namun diganti dengan barter komoditas. Beberapa komoditas yang ditawarkan ke Korea Selatan misalnya minyak sawit, karet dan hasil bumi asli Indonesia lainnya. Perubahan skema pembiayaan KF-21 Boramae dari Indonesia ini diharapkan bisa meringankan biaya yang harus dibayarkan Jakarta. Mendapatkan jet tempur KF-21 Boramae dinilai menguntungkan bagi Indonesia, selain bisa memiliki pesawat tempur generasi 4.5, Indonesia juga akan mendapat transfer teknologi pembuatan jet tempur di dalam negeri. Artinya,
Langkah besar ini sangat penting bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia. Bukan tidak mungkin produksi KF-21 Boramae di dalam negeri menjadi awal bagi Indonesia mampu membuat sendiri jet tempur ke depannya.